Sampai di bengkel VW, sampai di VW yang itu. Masa kita udah punya cucu, udah punya anak, pasti kita bakal ingat teman-teman kita di waktu kita SMA. Dan lewat katalog inilah kita bisa kenang semua itu. Pasti aku bakal kangen banget masa-masa di SMA, masa-masa bareng teman-teman, bareng pacar, pacar sekelas, bareng adik kelas dan sebagainya. We will try to prove them wrong. Sipa 3, ini season pertama, capek banget nih, keringetan nih, lihat nih muka aku jadi jelek. Kamu mau jadi itu ternyata.
Kerto di daerah Kota Lama sekitar jam 11-an. Kelompoknya nih mas. Wah. Oke, oke sih.
kita lagi foto tenas. Panas. Tapi lumayan ya, banyak warna-warni gitu, banyak balon-balon, banyak bola-bola tenas. Oke, kita lihat yuk. Thank you.
dari kelas 12 IPA 8 gitu. Lagi foto di pas di tengah dulu. Daerah mana nih? Di hutan. BSD di hutan karet. BSD. Tapi kita lagi nunggu satu orang lagi nih, lagi kesasar. Oh, 10. Karena orangnya. Gila katanya mobilnya lu. Ah, ini orangnya nih, datang. Tuh, udah datang tuh. Super warna wit. Akbarikan yo. Ya, kita foto dulu, oke. Okay? Langsung ke stage. Hey, baby. No wonder what keeps us so high up. Ini adalah suasana foto kita di kelas 8. Sini maksudnya agak-agak kurang seru, tapi semoga foto hari ini kita lancar. Itu aja, makasih. Berada di Kota Lama di depan IBC ya, mau foto-foto temanya. Siap-siap ntar makan sama IBC lo. Ini rame banget nih mau foto, asik banget fotonya, udah aja aku malu. The sky set out like a pathway. Pagi-pagi jam 7 kumpul di Semansa. Terus baru dapat pick up pagi-pagi. Masukin barang ke pick up pagi-pagi. Tadi foto di marina, mobilnya lumpur semua. Karena habis hujan tanahnya mempeng gitu. Panas lagi. Terus habis ini kita waktu ke pelabuhan karena udah nunggu kelompoknya Meta Intang sama Kati Marina. Nah, oke. Kalau pelabuhan banyak juga 30.000, mas juga alasan tadi sih sebenarnya. Ini kelompoknya ada Mita, ada Sony, Dedi, Mita, Mehmet, Nepas, Kalida sama Audesti. Abis ini mungkin kita setengah satu jam ya kita ambil foto. Abis itu kita lanjut ke Tinjomoyo buat foto Winnie dan teman-teman. Setelah saya kecelakaan, tapi moga-moga hasilnya memuaskan.
Tapi aku belum kemana kemana. Tutup pagar. It's a hell of a ride. I know it's not easy, but it's worth a try. If you really want it, there will be no more surprises. If you don't reach for it. Criminals and hoods. Some of my friends. Hey!
udah tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke, oke, setuju aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke. Eh Butet. Butet jangan tengah-tengah nanti sama. Ini dari 12 IS3 kita lagi take foto di daerah Papandayan. Ini temanya bikin on the street. Pakai mobil-mobil tapi tetap piknik tapi on the street. Ya gitu deh. Kita pulang, pikiran segar hati. Kita melanjutin buat sesi foto yang kemarin. Ini buat kelompok geng kuning. Ini fotonya di daerah Bosya. Bosya Jawa Timur ya. Pikiran segar hati jadi riang, duhai asiknya. Katalog gitu, jadi ini lagi proses pengambilan tema shopping gitu. Nah, di sini kita tuh lagi sama mas-mas dari Abang Ireng AI. Nah, ini tuh kita lagi bikin, ya lihat aja dia lagi pada sibuk-sibuk gitu deh. Oke semuanya, sekarang kita dari kelas 12 Axel lagi yang namanya foto-foto katalog. Nah, sekarang ini tempatnya di Brooks Cafe. Di sini ada aku Mutiara, ada Fadila Risma, ada Ape, ada Ape.
ada Rahma juga. Nah, kali ini kita tuh mau pakai yang namanya tema hangout. Gimana sih hangout itu? Pertama, nanti ada yang namanya kayak minum-minuman gitu. Itu tuh kayak hangout gitu deh. Terus ada lagi, tema hangout satunya lagi yaitu dinner. Dan lihat aja nanti ada pasangan yang paling seru lagi. Oke, dadah. Untuk kali ini emang benar-benar mepet ya persiapannya, kurang dari 1 minggu untuk 4 tempat, jadi ya agak sedikit keteteran, tapi alhamdulillah bisa lah. Oke, untuk panitia katalog tahun ini oke banget ya pokoknya deh, terutama dari ketuanya Mbak Anin, terus Indra yang udah bantu nyari tempat, thanks Indra, sama seluruh pokoknya semuanya deh, semuanya panitia tuh oke banget deh, persiapannya oke, kreatif, dan wah nggak bakal bisa lupa deh. Untuk pesan-pesannya teman-teman SMA 1 yang udah mau lulus, jangan lupain teman-teman SMA ya, karena masa SMA tuh masa yang paling berharga lah. Buat panitia kalok ya, kerjanya optimal banget sih menurut gue, ya kan. Ya gimana ya, apalagi yang wakilnya tuh yang namanya Reza Diuta tuh. Namanya Reza Diuta tuh, wah orangnya goblok tuh. Tuh orangnya gencar gue. Oke, nama saya Indra. Kesan pesan buat panitia semuanya, seru,
anaknya lebih gokil, otaknya cerdas-cerdas. Ikutan gabung ya. Terus menarik juga. Dan harapan buat panitia ini semoga bisa tetap sukses, apa, kerjasamanya tetap ada sampai acara selesai. Dan buat lulus, semoga semangat lulus 100%. Amin! Oke. Amin. Ya, gue Erlang nih, gue dari kelas 12 PS2 ya. Gue mau ngasih komen buat panitia katalog. Ya, walaupun anak-anaknya gokil semua, tapi kalau gue suruh kerja tuh ternyata bisa optimal gitu. Makanya saya salut deh sama wakilnya namanya Reza Diyuta tuh. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? When the father thought you were a father. Aku sudah memberikan semua buat kamu. Kamu kosong. Pastor! All the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawned. Yes, I remember. Gimana ya promenya itu? Semoga promo tahun ini semoga membahagiakan, senang, terus sukses. Betul? Betul? Semoga Kunandio masuk Akpol. Semoga Ganesha Ratnasandi Dewayani masuk kedokteran gigi. Bundi Popo. Tak ada yang abadi.